Hampir 4 kiloan sudah sampai ke pintu tol yang di bandar itu ya, sampai sini. Nanti kita lakukan pengaturan, nanti anggota kita turunkan untuk supaya tidak terjadi kecelakaan dan supaya tidak semakin macet gitu. Mungkin dari arah Surabaya, nanti rencananya akan kita alihkan masuk pintu tol. Kita himbau, kita berikan himbauan bahwa jalur macet, silahkan melalui jalur tol. Kalau yang mau arah ke Nganjuk, arah ke Kediri, nanti bisa berputar lewat pintu tol keluarnya, pintu tol mana itu Nganjuk ya, agak melambung sedikit, tapi kan lebih cepat untuk situasi saat ini. Nunggu berapa lama? Sudah dari tadi jam 5. Kenapa kok bisa macet? Banjir ini, Mas. Banjir. Ini Bapak mau kemana? Mau ke Madiun. Terus dengan kendala seperti ini seperti apa, Pak? Ya, sangat mengganggu. Ini kan barangnya ditunggu. Ditunggu sampai saat pagi. Hampir berapa jam, Pak? 2 jam lebih di sini, Mas. 2 jam lebih, 2 jam setengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.
buka ya mas. Di sini. Nah, nggak tenang. Dokumentasi, pak. Mungkin di sini lebih aman mungkin ya, belum sampai airnya belum sampai ke sini. Memang ada potensi naik terus atau seperti apa? Kayaknya begitu. Apa kata mereka? Kita diksi diprediksi kok terus airnya terus naik tambah terus. Artinya tidak memilih bertahan di rumah karena takut air. Takut ya tinggi. Debit air naiknya ini sangat drastis, nggak bisa diprediksi. Jadi semalam kita evakuasi satu dusun sampai pagi tadi. Ya alhamdulillah, memang butuh persuasif juga ke masyarakat. Tapi alhamdulillah akhirnya lahan ini mulai sudah untuk masyarakat mau mengungsi di tempat yang kami sediakan. Ada berapa tempat sedangkan Pak untuk pengungsian makanan? Ini masih ada 1, 2, 3 lokal, tapi kita kekurangan, kita masih mau cari tempat lagi. Ini mungkin di gedung sekolah sebelah itu akan kita minta untuk jadikan lagi, karena ini debit air sudah merembet ke dusun yang lain.